والنصر التوفير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Oh,
والهم والأغزان صلى الله عليه.
كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن أشرف الأكوان صلى الله عليه بالتهم في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقم الفجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا يا رسول الله
Oh,
Saja yang akan dibaca oleh Al-Ustaz Salman Robit. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره بالدارين آمين Faslun ay hadzal fasl utawi iki iku ana fasal suci fi arkanis salati kang tetep ing dalem nerangake pira-pira rukune salat arkanus salati utawi pira-pira rukune salat iku 17 ana 17 al awal utawi kang awal iku an niyatu niat Asani utai kang kaming pindo iku takbiratul ihrami takbiratul ihram. Terus rukun salat niku wonten 17 dengan menjadikan tumakninah niku menjadi rukunnya salat. Niku wonten ingkang dawuhake 17 wonten ingkang dawuhake 18 bisa dadi niatil khuruj minas salat dengan menambahkan niat keluar dari sholat menjadi rukun wonten ingkang ngendikake 15, 19 dan kathah versi nipun datang kitab niki niku 17 dengan menjadikan tumakninah itu rukun-rukun sholat pada tempatnya yang ada 4 al-awwalun an-niyatu rukun yang pertama nggih punika niat niat niku ingkang wajib
diucapkan dengan hati atau niat di dalam hati. Teng kasifatus sajani pun dipun ngendikaken ay bil qalbi falat yajibu an nutqu bil lisan. Jadi niat itu wajib di dalam hati sehingga tidak wajib diucapkan dengan perkataan. Akan tetapi lakin yusannu liwa'awina al-lisanu al-qalba. Tapi mengucapkan niat dengan lisan seperti yang telah kita lakukan itu merupakan sunnah. Untuk apa? Untuk menolong hati kita agar mudah hadir dalam niat. Terus engkang mengucapkan niat dengan lisan iku nggih leres, engkang tidak mengucapkan itu juga benar. Karena mengucapkan niat dengan lisan iku hukumnya sunnah. Terus salah jeneng pun asani takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar seperti yang telah kita lakukan. Asali sutawi kang kaping telu iku al-qiyamu jumeneng ala qadiri ing atasi wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Yang rukun yang nomor 3 yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Jadi ketika tidak mampu di dalam salat fardu maka orang itu boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk maka boleh dengan tidur miring. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak mampu tidur miring itu dilakukan dengan tidur nomor telentang rumah. Terus yang tidak mampu dengan tidur atau tidak mampu bergerak itu dengan menggunakan hati atau isyarah. Arabi utai kang kaping 4 yuk qiraatul fatihati maca ing surat al-Fatihah. Al-khamis utai kang kaping 5 iku ruku'u ruku'. As-sadis utai kang kaping 6 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah. Jadi yang kelima, yang keempat itu adalah membaca al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku', yang keenam adalah tuma'ninah. Disunahkan juga dalam Fatihah setelahnya itu sebelum amin itu apa? Bil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walmu'minina amin. Terus selanjutnya yang nomor 6 yaitu rukuk. Rukuk yang telah kita ketahui posisinya itu dengan menundukkan tangan, meluruskan punggung kita. Asali su'at tumaknina tufihi tumaknina di dalam rukuk. Ini mau kurang ya. Saat isu tahu kamping 6 iku at-tuma'nina tu anteng utawa tuma'nina fihi ing dalam rukuk. Asabi utawi kang kamping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Lah temriki yang dinamakan tuma'nina niku napa? Wa aqalluha an tastaqirra a'dha'uhu raki'an bihaitsu yang fasilu raf'uhu an hawihi. Jadi yang dinamakan tumakninah itu ketika semua anggota tubuh kita itu sudah diam menetap sesuai dengan posisi rukuk. Nah kemudian pada saat itulah sudah dihitung tumakninah. Jadi sampean sudah pada posisi rukuk itu sudah dianggap tumakninah. Dengan sekira antara rukuk dan iktidal itu ada pemisah. Jadi ada senggang waktu yang memisahkan antara iktidal dan rukuk itu minimal tumakninah. Wonten ingkang ngendikaken biqadri tasbih atau subhanallah. Dengan sekira masa tumakninah itu adalah masa mengucapkan tasbih subhanallah. Terus asaminu taikan kaping 8 iku atumakninatu tumakninah utawa anteng fihi ing dalem iktidal. Atasi utaikan kaping 9 iku asujudu sujud marrataini kelawan raw ambalan. Sujud sebanyak 2 kali yang dipisahkan oleh duduk di antara 2 sujud. Dengan dikatakan bahwasanya di dalam sujud ini disunahkan untuk wayusanu iksaru doa ya. Memperbanyak doa fi sujud li hadis muslimin aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi. Jadi dikatakan di dalam hadisnya hadis muslim bahwasanya sujud adalah
suatu kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya. Jadi posisi di mana antara Tuhan pangeran kali sampean itu cedek banget itu ya pas sujud. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa karena sampean cedek karo pangeran. Jadi orang-orang yang soleh itu sujudnya lama. Kata santri ini nggih dangu. Sampai dangu imame pun pun salam tasih sujud niku santri niku. Niku kebacut khusyuke. Al-ashiru ta'i kakabing sepuluh iku antum maknina antu antum fihi ing dalam sujud marrotain. Jadi anteng atau antum maknina dalam kedua sujud. Al-hadi asyara ta'i kakabing sebelas iku al-julusu lungguh baina sajidataini ing dalam antarani sujud luru. Duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 asani asyara ta'i kakabing rolas iku antum maknina antu anteng fihi ing dalam al-julus baina sajdatain atau ketika duduk di antara dua sujud itu sampean harus tumakninah. Tumakninah niku rukun. Memiliki dijadikan rukun salat sehingga sampean kuwi nek ora tumakninah berarti salate ora sah. Jadi aja grusa-grusu nek salat. Asalisa asyara utaika kaping 13 iku atasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Iku atasyahudul tasyahud al-akhiru kan akhir. Ar-rabi'a asyara yang ke-13 tadi tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara utai kang kaping 14 equal qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahudil akhir. Al-khamisa asyara utai kang kaping 15 iku as-shalatu shalawat 'ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahudil akhir. As-sadisa asyara utai kang kaping 16 iku assalamu uluk salam. Asabi asyara utai kang kaping 17 iku at-tartibu urut. Jadi yang ke 13 itu tasyahud akhir, yang ke 14 itu adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Yang ke 15 adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir yang biasa kita lakukan. Asabi asyara yang ke 16 itu uluk salam. Uluk salam. Nah, uluk salam yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukun. Salam yang apa? Yang menoleh ke kanan biasanya itu adalah rukun. Kalau yang ke kiri itu pun buatin rukun. Jadi misalnya sampean nek dalalah wis ngumpet ngentut pas tahiyat, pas bertahiyat sing pertama iku sampean ngentut berarti itu salatnya tidak batal. Karena salam yang kedua itu tidak merupakan rukunnya salat. Asabi asyara utawi kang kaping 17 iku tertib tertib atau urut. Jadi semua rukun-rukun salat yang disebutkan tadi itu merupakan harus dilakukan dengan urut, tidak boleh dibolak-balik. Maksudnya ngoten. Dan cekap sangkaula bila wonten langkung pilih wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Wa afwanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada para jamaah sekalian dan juga para pemirsa akun Jalsa Tulisnen Multimedia TV juga Serambi Dwi Sawu yang kami hormati. Akan selanjutnya akan disampaikan sambutan yang akan disampaikan oleh beliau selaku Rais Khatibul Majlis Jalsa Tulisnen Anwarus Solihin Ponorogo Ki Haji Ayub Ahdiansah. Kepadanya waktu dan sempat dihaturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para dewan syura, Jalsatul Itsnain Anwarus Solihin Kabupaten Ponorogo, para pengurus,
para muhtamin, para jamaah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan situasi yang kita sudah mengetahui bersama-sama, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan rutin Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin Kabupaten Ponorogo setiap malam Jumat Pahing, baik yang offline ataupun online. Jadi kegiatan ini bisa disaksikan melalui live streaming ataupun juga disaksikan oleh semua alumni dan keluarga besar Pondok Kasamsudin melalui web yang resmi dari Pondok Kasamsudin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang menghimpit kita semua oleh Allah segera diangkat, dihilangkan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas setiap hari kita dengan baik sebagaimana hari-hari sebelumnya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kemarin siang dan kemarin malam Dewan Syura pengurus telah bermusyawarah atas petunjuk dari guru kita, dari Al-Habib Asy-Syaikh bin Al-Habib Mustafa Ba'bud dari Belem Kediri, agar kita menentukan sikap untuk kegiatan Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin Kabupaten Ponorogo. Dari musyawarah itu kemudian ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, bahwa kegiatan Jalsatul Itsnain rutin tiap malam Jumat Pahing yang diadakan di Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo untuk sementara waktu diliburkan sampai batas waktu yang tidak bisa ditetapkan. Kemudian yang kedua, kepada semua jamaah untuk tetap mengadakan, utamanya adalah tiap malam Jumat Pahing di tempat masing-masing sesuai dengan kaifiah tata cara yang telah dicontohkan oleh guru kita Al-Habib Syekh bin Al-Habib Mustafa Ba'bud. Dan alhamdulillah pada malam hari ini majelis-majelis yang ketika pada malam Jumat Pahing berkumpul di Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, insya Allah telah mengadakan. Dan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan bisa disaksikan melalui live streaming, ini diadakan di Pondok Pesantren Kasamsudin Duri Sawu Ponorogo. Yang ketiga, diimbau kepada semua jamaah untuk memanfaatkan, mengambil hikmah dari peristiwa ini untuk menambah takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah yang menimpa kita semua di negara kita, negara lain, muslimin di mana saja berada, dan semua umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala segera diakhiri, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tanpa ada hambatan satu apapun. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran
fasadu. Aku kata Allah tergantung dengan zon. Zon di sini berarti aroja, ekspektasi atau harapan. Aku kata Allah sangat tergantung dengan harapan hambaku kepadaku. Apabila hambaku itu berharap yang tidak baik, maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Apabila hambaku itu berharap baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kita malam hari ini utamanya berkumpul melaksanakan kegiatan rutin mengadakan pembacaan Khatibul Haddad, membaca Maulid Ihya'ul Lameh dan kalimat munajat-munajat pada Allah yang lain. Tentunya harapannya adalah agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, tidak hanya dalam konteks situasi saat ini saja, tapi oleh Allah diselamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, santri kita, dan semua muslimin muslimat dari fitnah, dari musibah, dari bencana hidup dunia dan akhirat. Allahumma. Dan kita harus yakin. Karena apa? Karena dawuh Gusti Allah, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Mandi orane donga iku sakjane tergantung karo keyakinane awake dhewe nalika donga. Tergantung dengan hati kita ketika berdoa seperti apa. Beberapa hari semenjak tanggal 15 Maret yang lalu, anak-anak pondok baik putra dan putri siang sore malam diajak munajat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca maulid, Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Diba'i, Maulid Simtuduror, diajak untuk membaca manakib, diajak untuk membaca Rotibul Haddad dan lain sebagainya. Kita bertawasul kepada Allah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kata Imam Al-Busairi, ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil abini. Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda إذا الكريم تجلى.
menyiksa. Allah itu punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Tapi ingat, Allah juga punya sifat Al-Muntaqim, menyiksa. Satu ketika Allah itu tajalli. Allah menampakkan sifat Al-Muntaqim itu kepada siapa? Kepada manusia. Tidak hanya besok di akhirat, di dunia saja kita sudah bisa menyaksikan. Sekarang coba lepas dari itu, analisa ahli ini sumbernya dari ini itu, tapi itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pikir termasuk adalah Allah Subhanahu wa taala tajalli dengan sifat Al-Muntaqim. Loh, sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu sudah menampakkan kuasanya dengan sifat menyiksa kepada umat manusia, terus awake dhewe iki lek wis ngadepi ngene iki, golek cara metu saka siksane Gusti Allah itu dari mana jane? Tidak ada lain kecuali awake dhewe iki sambat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlalu kecil untuk menghadapi masalah ini. Walayadhika Rasulullah jahukati. Neng akhirat ae, neng akhirat. Ketika manusia itu sudah bingung, dihadapkan kepada persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana solusinya, kemudian manusia itu berembuk, mereka kemudian suat pada Nabi Adam untuk minta syafaat. Nabi Adam gak bisa, saya gak bisa, karena saya merasa punya salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gudu-gudu suat pada Nabi Nuh. Neng hadis udawuh nih, perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu lek nganggo ukuran waktu dunia itu 500 ribu tahun. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Soal Nabi Nuh ngadu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga merasa tidak bisa karena merasa punya salah. Nabi Nuh kemudian menyarankan kepada umat manusia untuk usul Nabi Ibrahim. Perjalanan itu 500 tahun. Soal kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyata gak bisa, karena juga merasa bersalah. Nabi Ibrahim nyarankan agar mereka soal kepada Nabi Musa. Soal Nabi Musa 500 tahun. Nabi Musa juga tidak bisa karena merasa punya salah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Musa nyarankan suat Nabi Isa alaihi salatu wasalam. 500 tahun perjalanan itu ditempuh. Suat kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak sanggup membantu kesulitan yang menghimpit kehidupan manusia di akhir. Akhirnya Nabi Isa iku nyaranke grutuk-grutuk suan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah kemudian Kanjeng Nabi itu suan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di hadapan Allah. Allah dawuh, angkatlah kepala kamu, mintalah kepada saya, maka kamu akan saya beri apa yang kamu minta. Fakta ini adalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih.
Itulah sebabnya kemudian Imam Al-Busairi dawuh, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Sing dimaksud al-hadithil amimi, bencana yang menimpa kepada umat manusia sehingga manusia tidak bisa mencari pertolongan kepada siapapun, itu adalah pada hari kiamat nanti. Wahai Kanjeng Nabi, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, kepada siapa? Kalau sudah demikian, ini kenyataannya, aku akan berlindung, minta bantuan kecuali hanya kepada Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kemuliaannya Kanjeng Nabi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu terlalu besar untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Mula awake dhewe maca maulid seperti yang ditulis oleh guru kita Habib Umar dalam Ghiyathul Lamak itu, dalam mahal qiyamnya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala lumantar tawasul keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga semua bencana, apapun bencana, bencana dunia, kesulitan dunia, bencana akhirat, kesulitan akhirat, sebab mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar permintaan kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada beliau akan berakibat kecintaan beliau kepada kita semua, yang akhirnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat beliau yang selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil 'alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menanti kita tawasul dengan Ahlul Bait dan baca Ali Khamsatu. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatun fi biha harram babail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa'na في بها حر وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لخمسة قد في بها حر وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما Lihamsatun kutfi biha harra wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatima. Lihamsatun kutfi biha harra wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-asmanya yang mulia sebagaimana biasanya kita dibimbing oleh beliau, guru kita Al-Habib Syekh bin Abah Habib Mustafa Ba'abud. Kita bersama-sama menyebut asmal husna, bersama-sama menyebut lafzul jalalah, ya Allah, ya Allah, sambil ketika menyebutkan nama yang agung ini dengan seluruh perasaan yang ada dalam hati ini kita tuangkan dengan ucapan lisan, ya Allah, ya Allah. Dengan sepenuh jiwa kita usahakan seluruh raga kita ikut mengucapkannya dengan harapan semua apa yang terlintas di dalam hati ini, harapan-harapan, asa-asa, cita-cita yang tersemat dalam hati yang tak terucapkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang menjadi ganjalan dalam hidup kita, baik itu kehidupan maupun bencana yang sedang melanda, Allah Subhanahu wa taala dengan maha karimnya segera menghilangkan dari kehidupan kita dan menggantikan dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma salli wa sallim fi kulli lahdatin abada. عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى العز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا الله
maka mohonlah pertolongan kepadanya. Dialah yang menciptakanmu, dialah pendengar yang mendengar rintianmu. Hanya kepadanya lah semua harapan kita tujukan. Yang mengecewakan hati ayah kita,
mengecewakan hati ibu kita, menyusahkan ayah kita, menyusahkan ibu kita, mengalirkan air mata ibu kita karena perbuatan kita. Panggillah nama Allah untuk mohon ampunan kepadanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggillah nama Allah dengan hati. Semoga Allah membersihkan hati kita dari semua kotoran, membersihkan semua dari sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang demikian mungkar, sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang menjadikan penghalang bagi kita untuk mencintai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotornya hati yang membuat kita tidak bisa sambung dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut namanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kotorannya, bersihkanlah hati kami dari perangai yang tidak terpuji, luruskanlah niat kami, perbaikilah niat kami, perbaikilah keadaan kami sehingga kami patut untuk bisa melihat wajah mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbaikilah kondisi kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lana wa li ahbabina abadan wal muslimina yawmiddin
في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك صالحون ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك صالحون وأنت المستعان وعنك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كلام غير عاجل وآجل ظاهر وباطن حظه عندك في الدين والدنيا الآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حظه عندك في الدين والدنيا الآخرة يا مالك الدين والدنيا الآخرة يا الله يا bagaimana engkau telah menganugerahkan kepada kami untuk berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenankan kami sebelum meninggal untuk melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami tetap wajah beliau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelum kami melihat wajah beliau yang mulia di mahsyar, di sirat, dan berkumpul dengan beliau di surga. Perbaikilah niat kami, perbaikilah akhlak kami, perbaikilah perilaku kami, hingga kami patut berkumpul dengan kekasihmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan guru-guru kami, membanggakan kedua orang tua kami, dan menjadikan engkau ridho kepada kami. Ya Allah, ya Allah. Islam seluruh dunia yang terdampak wabah segera akhiri ya Allah. Sekarang sudah masuk bulan Syaban, sebentar lagi Ramadan ya Allah. Bagaimana mungkin kami akan menghidupkan bulan Ramadan, menyiarkan bulan Ramadan, kalau kami gundah, kalau kami takut, kalau kami terkena wabah, kami tidak diperkenankan menuju masjid. Bagaimana kondisi masjid kami ya Allah, kalau kami tidak diizinkan untuk menghidupkan masjid kita demi untuk menghindari wabah, menghindari penularan wabah ini. Oleh karena itu ya Allah, dengan keagunganmu bijahi Nabika Mustafa Rasulika Mustafa istihkanlah wabah ya Allah, segera akhiri wabah ini ya Allah, segera akhiri penderitaan ini ya Allah, sehingga kami bisa bersihkan diri untuk menjelang bulan Ramadan yang mulia, bisa mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, dengan amal-amal yang karibai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa balighna Ramadhan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
الكريم بكثر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى وبدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشافع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند ربي والمشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاول والاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن نبي المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى تلف الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشهد إذ عدي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يناوب فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد تعاه لمديه صحبة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه تعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الهوك وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع منك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح النقبانا
Ya Rabbi.